500 kilopuluh perobihan mudi hasilkan salam bila matam kapungker tino poin jadi caang, tino semeraut jadi lancar, tino manual jadi digital, tino langit jantan enggal segera membina insya Allah. Salami 5 tahun pemerintah Provinsi Jawa Barat bukannya anak tos ngabantosan Kabupaten Ulang-Latan kirang langkung setengah triliun rupiah bantuan keuangan saat program-program lu seger tadi 4.500 rumah tidak layak huni tos direnovasi ke anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta 70-an miliar bantuan sosial ngadamel kreatif center kumargi kapayun ekonomi kreatif salah serius ekonomi yang kedah dikuasai ku generasi muda ingat kamari ngaresmikan apartemen buruh apartemen pekerja kumargi ayo nama konsepna sing saha-saha umina caket ke tempat damelna insya Allah kesejahteraan artiasana konsep kesejahteraan teh dua hiji nganaikkan upahna tapi tetiasa salamina kedua ngalungsurkan pengeluaran konsep Pemprov Jabar ngawangun rusunawa apartemen buruh maksana ngirangan pengeluaran pekerja-pekerja di Jawa Barat kumargi Indonesia teh negeri numpang boros-borosna biaya transportasi juga 30% di gaji pekerja rata-rata sehatna ku transportasi mudah-mudahan konsep pernikawitan di Purwakarta sasi payun badai di resmika di Bogor, di Sukabumi di kawasan-kawasan industri sana Bapak Ibu Nodi Pihormat infrastruktur Purwakarta oke teras dilanjutkan insya Allah di akhir 2023 jalur tol Japek Selatan dengan hubungkan di Jakarta Bekasi dugi ka sadar di Purwakarta insya Allah tos rekse kubiayana kirang laku 12 triliun Bapak Ibu Nuri Bihormat kukituna salam gubernur tadi binah bisa untuk kemajuan Purwakarta pertumbuhan ekonomi kacatan 5.24% salah sawios ke pangsayana di Jawa Barat Kabupaten Purwakarta saking istimewana ayah pantun dari gadis ayun naik kereta memakai kebaya sambil tertawa Dirgahayu Kabupaten Purwakarta semakin jaya semakin istimewa. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.